Sebenarnya cerita ini musim kami demit-demit dulu. Jadi kalau waktu kami demit itu, ia telah mendengar daripada perlindungan, kawan-kawan perlindungan, kalau akan menangkap hantunya, boleh beri kaya. Apa yang dimintalah, mana tadi tahu kan barang itu, bandar semenda. Jadi di pikiranku kan mau cari kaya tu. Sentiasa akan mencari di mana ada kemelurih menangkap hantuan. Jadi di mana tu, aku sudah naik, muda sudah. Jadi aku tiap-tiap malam ada aktiviti sama kawan-kawan bersukan. Kalau ingat dulu di pusat pilihan di bandar itu, tempat kami bersukan, berlatih malam sana. Jadi tempat pelintas kami kan balik itu, ia tempat melintas di kubur Dayang itu. Dulu kubur Dayang itu indah macam lawa, macam karangan itu. Dulu sempau saja itu, pagar saja nampak anu kubur itu di sana. Kami tinggal setahun lama. Selalu aku menjambangi sana itu. Dah jauh dantu itu yang aku tangkap. Aku selalu berdangankan tu sama kawan ku juga. Lepas berlatih di pusat belia tu, naik anu, berlatih boxing apa sana. Jadi sekian berapa hari, berapa waktu kan ku menunggu waktu ada hantu tu. Pada suatu malam tu, dalam pukul 11 kali, lebih kurang 11 kali ke 12, jumpa lah macam tu. Melintas di sana. Jadi semana-mana waktu kami melintas satu, ada kulit lembaga di sana tu. Warna kecang ni. Jadi aku beritahu kawan-kawan ni, aku kau mau kaya ni bro. Kalau kau mau kaya, tani tangkap hantu. Jadi kalau tani tangkap buku hantu tu, indir dia tu tani minta ni sebelum tani melapaskan kerja tani minta. Apalah tani minta ni kan mau kaya kah, mau apa. Jadi apalagi kawanan ni, eh baik itu nya. Tu nanya kau dah hantu tu dalam mana, dalam kan dulu kubur Dayang itu macam pagar tu. Tempat pintu masuknya sedikit saja tu, sedikit. Jadi kami sembangi dulu tu, ada bangunan posopi satu sembangi. Tinggal sekutu sana tu. Sekarang kau juga kau tangkap dari belakang kau. Aku dari depan. Nunggu peluang kan masuk peluang ni. Wah, aku sekarang kan pelan-pelan jadi masuk sana ya. Kau sekarang masuk, aku masuk dulu yang kujuan. Tapi kau dari belakang kan aku menangkap. Aku menangkap dari depan. Anu ni dia melihat ni lembaga ni kami masuk dalam ni. Dia terlihat ni. Nanti aku ada tercam ni. Lepas ni aku jadi orang kaya tu ni. Pikiran itulah. Jadi sudah tu, sudah hampir sudah tepat pagar tu. Apalagi kusik ni macam ni. Ikut bah. Masuk tak bang. Masuk tak ya ni. Dari belakang menangkap ni kunan. Tangkap ni sudah. Jadi aku dari depan. Jadi anuan ni berkuat bah. Antuan tiba berkuat. Sekali sudah tu berkuat. Contohan yang sekali jatuh. Sekali sudah tu diambilnya, diangkatnya slipernya. Ketampak kau sekarang. Yang anuan ni bukan hantu, hanya pundan veteran. Jadi pusing-pusing itu kami harap. Ada dalam mana tu, apa ni, dalam kubur atau kan keluar tu lain sudah ada tanda tanda belum patahkan dirinya dari pagar tu.